Persibo berangkat ke Kabupaten Gresik pada pagi ini, yakni 1 Desember 2021, untuk menjalani pertandingan babak 32 besar Liga 3 Jatim pada 2 Desember mendatang. Semua pemain dipastikan dalam kondisi siap bertanding, terlebih pertandingan melawan Mitra Surabaya wajib menang, karena di babak 32 besar menggunakan sistem gugur. Asisten pelatih Persibo Ristuansyah mengatakan, skuad Persibo berangkat ke Kabupaten Gresik pada pukul 8 pagi, kemudian sore menjalani latihan sebagai persiapan terakhir menghadapi pertandingan di Stadion Gelora Joko Samudro. Aris menjelaskan, hari ini atau Selasa 30 November 2021 adalah latihan terakhir di Bojonegoro. Latihan digelar di SLS sesuai dengan jadwal dan program yang telah dibuat jajaran pelatih. Menurutnya, kondisi pemain sudah siap 100% menghadapi pertandingan kontra Mitra Surabaya. Meski beberapa hari sebelumnya beberapa pemain mengalami masalah kesehatan, namun telah dilakukan perawatan secara intensif. Asisten pelatih yang tinggal di Desa Kacangan, Kecamatan Tambakrejo itu menekankan, semua pemain wajib tampil maksimal, sebab tidak ada pilihan lain, harus menang agar bisa melaju ke babak 16 besar Liga 3 Jatim. Ikuti terus info seputar Persibo hanya di Radar Bojonegoro TV. Kita tadi latihan tetap ya Mas ya, tetap apa? Sesuai schedule menjelang pertandingan. Tadi latihan aktivasi seperti kita apa? Hamin 2, hamin 1 kita pertandingan tadi latihan aktivasi nanti. Akan berangkat ke Gresik kan ya? Kemungkinan kita berangkat besok pagi Mas. Pagi. Pagi start jam 8 kan, nyampe sana nanti siang kita bisa check in siang. Berarti check innya siang. Soalnya apa sih jaga nih? Gresik kan macet sekarang, macet total kan. Gitu sih. Berarti hari ini terakhir latihan di Bojonegoro? Iya, hari ini latihan terakhir di Bojonegoro, terus besok pagi kita berangkat, sampai sana siang, sore kita latihan, coba lapangan, Kamis kita main. Kesiapan pemain sendiri sudah siap 100%? Semuanya sudah siap semua Mas, kemarin yang apa? Ada yang butuh perawatan, sekarang sudah fit semua, sudah siap semua. Dan akan tampil maksimal ya Mas pastinya? Harus itu Mas, wajib. Tidak ada pilihan lain kecuali kita nanti harus menang.